Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, ketemu lagi di channel kita Mapa Official. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap kalian baik-baik saja dan selalu mendapat kabar yang menggembirakan ya. Sobat Mapa, hari ini saya lagi berada di lapangan banteng. Kenapa? Ya, karena hari ini saya lagi datang atau melihat pameran terbesar di Jakarta dan diadakan setiap tahun ya. Ini dia Flora 2023, Pameran Flora dan Fauna 2023. Sobat Mapa, Pameran Flora dan Fauna atau Flona kembali diadakan secara gratis di tahun ini ya 2023, masih di Taman Lapangan Banteng Jakarta Pusat, mulai Jumat tanggal 15 September 2023 hingga nanti Senin tanggal 16 Oktober 2023. Pameran Flona ini sangat bagus karena apa? Karena ada edukasinya untuk masyarakat, khususnya bagi anak-anak sekolah. Nah, makanya para sobat jangan lewatkan kesempatan ini ya. Datang dan saksikan pameran Flona 2023 di lapangan Banteng. Nah, kira-kira ada apa saja ya untuk pameran flora dan fauna ini? Ada tanaman dan binatang apa saja? Kalau begitu, langsung saja kita kepoin bareng-bareng. Oh iya para sobat, bahwa tahun 2022 lalu Mapa Official juga meliput Flona ini ya. Nah para sobat, kalau begitu kalian bisa flashback kembali lihat video di tahun 2022 ya. Kemudian kalian bandingkan dan pendapat kalian bisa dituangkan lewat komen di bawah nanti ya. Ditunggu komennya. Nah kalau begitu kita lanjut lagi ya. Yuk kita lanjut lagi. Para sobat, ini merupakan anjungan Kepulauan Seribu ya. Kita masuk ya, kira-kira ada apa saja di dalam anjungan Kepulauan Seribu ini. Ya, pasti tidak jauh dari ikan ataupun nelayan-nelayan gitu ya, yang berhubungan dengan laut terutama. Para sobat, untuk tahun ini bertemakan Jakarta Berseri Menuju Indonesia Lestari. Setelah selesai di Kepulauan Seribu, kita mau kemana lagi ya kira-kira? Anjungan mana lagi? Yuk ikutin terus ya. Dan ternyata kita akan ke anjungan Jakarta Pusat. Ada apa ya di anjungan Jakarta Pusat? Langsung saja kita masuk. Ternyata di Jakarta Pusat ada panggung dari kaca ya, serta apa ini ya, kita penasaran pengen naik ke jembatan ini, kira-kira ada apa ya? Ternyata ada air mancur seperti kaca ya, dan di bawahnya ada kayak ikan-ikan koi, saya lihat tadi, saya perlihatkan lagi ya, itu dia tuh. Ikan koi. Nah, para sobat, kita sudah keluar dari anjungan Jakarta Pusat ya. Kira-kira ke anjungan Jakarta mana lagi ya? Ikutin terus ya. Bunganya cantik-cantik. Jadi pengen metik rasanya. Eits,
ini ada jembatan. Saya penasaran pengen melewati jembatan dari kayu dan bilik ini. Para sobat, jadi pameran flora dan fauna ini bisa kalian jadikan untuk sebagai ajang wisata ya, saat akhir pekan atau waktu luang. Nah, sekarang kita ke anjungan Jakarta Barat ya. Ada apa ya di Jakarta Barat ini? Langsung masuk ya. Ternyata di sini banyak banget bunga anggrek, bermacam-macam warna-warni bunga anggrek. Indah banget. Setelah kita dari Jakarta Barat, kita ke Sunda Kelapa, Jakarta Utara ya. Kira-kira ada apa juga ya di Jakarta Utara ini? Kita langsung masuk. Dan ternyata tidak jauh beda, ada bunga-bunga anggrek serta ada ciri khas dari Sunda Kelapa ya, yaitu sebuah perahu atau kapal, biasanya disebut dengan kapal pinisi. Para sobat, kita keluar dulu dari Sunda Kelapa, Jakarta Utara ya. Kira-kira kita kemana lagi? Yang belum kayaknya Jakarta Selatan deh. Kalau begitu, langsung saja kita ke anjungan Jakarta Selatan. Ada apa ya? Sekarang kita sudah berada di dalam anjungan Jakarta Selatan. Dan di sini ada beraneka permainan untuk anak-anak ya. Wah, Sobat Mapa, kayaknya perut saya sudah mulai keroncongan nih. Saatnya kita cari makan ya. Tetapi jangan khawatir, videonya masih bersambung kok di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Bagi kalian yang baru menemukan channel Mapa Official, jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share ke sosial media kalian ya. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Bila ada salah dalam penyampaian informasi ini, mohon dikoreksi lewat komen. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Video Flona 2003 Part 2 tentunya. Terima kasih. Bye.